Assalamualaikum bos. Ini mau cerita dikit nih bos tentang sapi tua yang unik. Kenapa saya bilang unik bos? Ini tanduknya bos. Tanduknya bengkok. Dia punya anak 9 ekor bos anaknya. Punya cucu ada 6. Punya cicit ada 1. Jadi dalam satu keluarga ini dia tidak punya surat nikah nih bos, tidak punya surat nikah, tidak punya kakak. Jadi kalau seandainya manusia kayak gini, nggak punya kakak, nggak punya surat nikah, punya anak, aduh, sama kayak gini ya bos. Ini bapak suaminya banyak nih bos. Suaminya banyak. Kok anaknya gitu juga bos. Anaknya punya suami juga banyak. Yang anaknya laki-laki punya istri juga banyak. Ya kan? Kalau kita ikut-ikut punya istri banyak, punya suami banyak. Ikut jejak Nabi kata orang kan. Salah kita bos. Kalau Nabi itu dia melakukan semua yang diperintahkan. Contoh, sholat 5 waktu dia jalankan. Semua dia lakukan, dia jalankan perintah-perintah. Puasa, zakat. Tapi kalau kita ikut jejak Nabi, mau beristri banyak, bersuami banyak, tapi tidak menjalankan perintah-perintah agama. Aduh, sama juga kayak gini bos. Nih, sapi tua yang unik. Anaknya udah 9, cucunya udah 6, cicitnya udah 1, baru 1. Jadi itu bos. Ya, terima kasih bos sudah mampir.